selesai itu. Shalom guys, siapa yang gak tahu dengan Zila, muslimah yang menyanyikan lagu rohani Kristen yang viral di aplikasi TikTok. Setiap pagi, Zila selalu mendengarkan musik. Tetapi karena musik tersebut random, maka muncullah lagu rohani Kristen. Zila awalnya tidak tahu bahwa lagu tersebut adalah lagu rohani Kristen. Zila tahu ketika di akhir lagu tersebut, ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari situlah Zila tahu bahwa lagu tersebut adalah lagu rohani. Di samping itu, Zila terketuk hatinya melalui perkataan pendeta tersebut. Karena pada waktu itu, Zila juga sedang menghadapi masalah. Dan Zila mulai mencari lagu rohani lagi. Seperti sungguh indah, ku bersyukur Bapa karena salibmu, sentuh hatiku seperti yang kau ingini. Hingga akhirnya, Zila mulai mendalami agama Kristen dari sebuah buku. Zila merasa ketika dia mendalami agama Kristen, hatinya damai dan tenteram. Dan oleh belas kasih Tuhan, akhirnya Zila dibaptis dan sekarang menjadi pengikut Kristus. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagu ini cukup mewakili cinta mula-mula saya kepada Tuhan Yesus, yang mana kebaikan Tuhan kepada saya mengangkat kembali kehidupan saya yang saat ini sangat terpuruk dengan masalah hidup saya.
melalui lirik dari setiap lagu rohani yang saya dengar. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu terdengar sangat indah di telinga saya. Entah apa jadinya hidup saya saat ini. Kalau mungkin saat itu saya tidak tersentuh kalau mendengar nama Yesus. Dan saat ini juga saya berani memutuskan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selalu memujimu,